Keutamaan salat sunnah rawatib. Barang siapa yang membiasakan dirinya, dia jaga pelaksanaan salat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat, niscaya dia akan masuk surga. Apa saja itu yang 12 rakaat? 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Sudah 10, berarti yang 2 lagi apa? Qabliyah subuh. Wa raka'ataini qablal fajri. Tidak semua salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik qabliyah ataupun ba'diyah, terhitung rawatib. Yang namanya rawatib adalah yang selalu dijaga oleh Nabi pelaksanaannya. Kemudian yang kedua apa? Dari sisi hukumnya dia bukan sunnah biasa, tapi sunnah mu'akkadah.